UTBK 2022 sudah dimulai. Bagaimana tanggapan para calon mahasiswa muda yang sudah mengikuti ujian? Yuk kita tanya-tanya langsung. Oke, dengan Mbak siapa? Salsa. Salsa. Asalnya dari mana? Dari Kota Bangun. Kota Bangun ya. Jadi ke Samarinda buat ujian aja nih. Oke, namanya siapa? Namanya Via. Via. Oke, asalnya dari mana? Asal daerah. Daerah. Asalnya Makassar. Makassar. Nama saya Muhammad Lukman Nakimukti. Nama saya Teguh Prasetyo. Asalnya dari mana? Samarinda. Samarinda. Nama saya Tika. Tika. Asalnya dari mana Tika? Saya dari Penajam. Penajam. Ibu kota negara nih berarti ya. Yang siapa? Karmilawati. Panggilannya? Ikar. Gimana ujiannya tadi? Ujiannya tadi susah-susah gampang sih. Soal yang PK itu lumayan susah. Lumayan susah. Skala 1 sampai 10? 9. 9 ya. Berarti lumayan sulit nih guys. Oke. Lumayan deg-degan sih. Soalnya waktunya kan mepet banget. Terus soalnya juga kayak nggak sesuai sama yang pernah dipelajari. Jadi tegang sih tadi. Tegang. Skala 1 sampai 10 sulitnya berapa? 8. 8. Berarti masih teratasi lah ya. 10. Susah. Susah banget berarti ya. Jujur. Liger dong. 5 lah. 5. Berarti gampang dong soalnya ya. Pede aja. Oh, pede. Siap, 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 siap. Berarti yakin lulus? Yakin. Yakin ya. Insyaallah. Oh, kita tahunan dipakai nih. Gitu. Mancing enggak dapat ikan kemarin. Lumayan susah menurut saya. Apalagi biologinya. Biologinya menurut saya luas banget pembahasannya. Skala 1 sampai 10 berapa nih? 1 sampai 10 8 lah. Agak sulit dikit sih. Agak sulit dikit ya. Susahnya soal apa nih? Yang ekonomi. Ekonomi. Skala 1 sampai 10 berapa nih susahnya? 9 lah. 9 ya. Lumayan berarti ya. Lumayan juga nih teman-teman. Persiapannya sebelum ujian apa aja? Belajar, terus nonton-nonton di YouTube, sama ikut tryout gitu. Ikut tryout juga? Berapa kali? Cuma 4 kali kayaknya. Cuma 4 kali ya, itu udah lumayan banyak sih. Berarti tadi sesuai ekspektasi nggak soal-soalnya? Sesuai sih kalau yang TKA-nya. Siapan pastinya latihan soal dong, latihan soal, terus baca-baca materi. Terus latihan lewat tryout-tryout gitu deh. Ada ikut tryout ya? Berapa kali? 2 sih. 2? Iya, 2 doang. Oke. Berarti optimis gak nih dengan jawabannya tadi? Semoga, tetap harus optimis tetap dong. Optimis. Oke, siap. Ada sempat belajar di tryout gitu, nah, di Alpas, tut apa itu pokoknya? Ikut tryout ya? Iya. Berapa kali ikut tryout? Sekali aja. Sekali aja. Masnya berapa kali? Oh, saya belajar di itu. Buku punya teman sih, pinjem itu aja ya belajarnya ya. Ada yang sampai begadang nggak belajarnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, biasa aja ya. Iya, biasa aja. Belajar biasa tapi mau lulus ya. Iya. Semoga aja. Kemarin persiapannya pertama saya ulang materi dulu, ulang materi SMA, terus satu bulan terakhir tryout. Ikut tryout ya? Iya, ikut tryout online. Berapa kali ikut tryout? Tiap hari sih. Oh, tiap hari. Luar biasa. Berarti emang niat banget nih masuk di FK Unmul. Ya, mudah-mudahan lolos. Amin. Oke. Belajar ikuti tes apa namanya itu? Tryout di berbagai aplikasi kayak di TikTok, nonton-nonton YouTube. Itu aja. Di TikTok juga ada tryout ya? Ada kayak anunya soal-soalnya. Oh, spill bocoran soalnya. Boleh juga nih ya, anak sekarang kalau belajar di TikTok atau di YouTube ya. Iya. Oke, pesan motivasi buat teman-teman yang mau ujian apa nih? Banyakin belajar sama tryout, terus banyakin baca apa baca-baca materi. Ada lagi? Itu aja itu sih. Aja ya. Terus banyakin oh, ada lagi? Berdoa sama minta restu orang tua. Oh, itu yang paling penting ya, berdoa dan minta restu orang tua. Udah minta kan tadi? Sudah ya, semoga lulus ya. Yang pertama pasti jangan pesimis ya sama jawabannya, terus tetap pede mau nanti hasilnya nggak sesuai harapan, harus tetap cari jalan terbaik lah, jangan nyerah gitu. Percaya diri aja, jangan gugup sama soal jawabannya.
Sama soal atau jawaban? Sama dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke, oke. Ada lagi? Itu ya. Jangan malu cari teman kenalan baru. Siap. Maksudnya motivasinya untuk yang mau ujiannya apa? Kalau enggak tahu jawabannya sembarangan aja. Serius? Gitu ya. Kalau enggak tahu jawabannya sembarangan aja kan? Bener loh. Hitung kancing atau hitung apa nih? B, benar. B benar ya. Oh. Motivasinya banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan soal, itu yang paling penting, banyak-banyak latihan soal. Rajin belajar, semangat. Itu aja. Semoga lulus ya. Sehat selalu, terima kasih. Kasih semangat dulu dong. Semangat calon mawar muda. Oke, terima kasih. Semoga semuanya lulus dan mendapat yang sesuai diharapkan. Terima kasih sekali lagi. Semoga lulus dan bisa menjadi dokter yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Tika, oke, terima kasih. Sip, semangat ya, Ika ya. Sukses selalu. Terima kasih. Nah, itu dia tadi wawancara kita dengan calon mawar muda yang sudah mengikuti ujian UTBK 2022. Tetap semangat, semoga kalian lulus di pilihan prodi masing-masing. Namun ingat satu hal, apapun prodinya, tetap kuliahnya di Universitas Mula Warman.